Oke bro, berikan like sebelum nonton. Dan hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangannya Babang Jongli dan Yan P. Buat kalian yang belum punya Babang Jongli dan masih ada kemungkinan buat mendapatkan, mending ambil guys. Babang Jongli, apapun partinya, pasti ada Babang Jongli. Soalnya very good banget ya. See you guys. Oh my god. Oh ya, by the way, saya sudah beli James ya. Terus juga sudah ditukar ke 90. By the way, buat kalian yang nanya kira-kira, bang, di mana beli yang tercepat, teraman, dan terpercaya? Di mana lagi guys kalau bukan di Koda Shop? Langsung saja mihoyo, masukkan UID kalian. Buat kalian nggak tahu UID di mana, nih sebelah sini guys, tinggal pencet salin, terus masukkan servernya, pilih Asia kalau kalian memang di Asia, terus jumlah yang mana. Kita biasanya pakai GoPay. Kalau sudah, kalau mau dikirim ke email, bukti transfernya segala macam, bisa masukin. Kalau nggak, langsung aja beli sekarang. Ntar kalian tinggal scan, confirm, scan pakai GoPay kalian atau segala macam. Nah, pakai GoPay scan ya. Pakai HP kalian, habis itu kurang dari 10 detik bakalan langsung masuk ke gamenya. Oke, setelah itu kalian tinggal antar tukernya di sini, intermin fate-nya ya, mau berapa jumlah. Kira-kira begitu, guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita langsung aja hari ini kita bakal lihat gacha. Kalau saya dapat gacha lagi, kalau saya dapat si Jongli lagi enggak apa-apa, berarti Jonglai saya bakalan punya 2 batang ya. Soalnya saya masih konstelasinya nol ya. Kalau dapat Jongli langsung, ya berarti saya satu, batangnya dua. Kalau tidak, kita bakalan simpen untuk Eula. Eula buat yang nggak tahu bakalan rilis setelah banner Jongli. Jadi udah pasti dapat Eula nanti kalau saya di sini tidak dapat Jongli. Kalau dapat ya apa? Oke, Yan P-nya bisa dapat apa nggak? Entahlah, kita lihat aja. Oke, strateginya sama guys ya. 1-1-1 sampai 20, habis itu 20 ke 70 kita langsung 10-10. Habis itu sisanya 1-1 lagi, oke? Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Teret teret teret, tidak ada ungu-ungu. Bungkus, yuk mari lanjut. 2 tereng teng teng tereng teng 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 teng, tidak ada. Bungkus. 3 ayo berwarna please, tidak berwarna. 4 ada warnanya please, tidak ada warna. 5 mana ini warnanya, tidak ada guys. 6 waduh 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 waduh, oke okay. Ungu ungu ungu. Waduh, Noel. Alhamdulillah dulu aja ya. Mungkin Noel dulu, abis itu Yan Fei. Oke, kita sudah berapa nih? Sudah 6 ya? 7. Mungkin Noel dulu. Sudah biasa Noel ya. Sudah C15, 25 menurut Noel ya. 8, 9, 9, 9. Tarat, 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 tarat. 10, 10, 10. Tidak. 12 guys, kasih saya 12. 14, 14, 14. Paling oke berarti waktu itu kita emang di 15 ya. Lagi 15 ya, kita tidak oke. 16 guys, 16, 16. Come on Yan Fei, let's go. Woo! Yan Fei-nya sudah dapat guys. Yan P-nya sudah dapat, tinggal bintang 5-nya ya, tinggal bintang 5-nya. Jongli boleh, Jen apalagi, tapi janganlah si ini, janganlah si Kiki. Keking saya belum punya, boleh Kiki. Oke, berapa ini guys? 16 kah? 17? 17? 17? 17? Oke. Tak 18, tak 18, tak 18. Tak 18, tak 18. 19, bos. 20. 20, tidak. Oke, so far 20 lumayan, Yan Fei dan Noel ya. Sekarang pertanyaannya, 30. Siapakah bintang 4 ya? Siapakah bintang 4 ya? Siapakah bintang 4 ya? Set, oke, oke, oke. Jangan Noel lagi, udah terlalu banyak Noel kita guys. Kasih senjata. Ini bencana, ini bencana. Benar, benar. 40. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Bukan. Jangan senjata lah, kita lagi perlu karakter. Let's go! Padahal target kita channel aja ya, tapi kalau dikasih lagi ya enggak apa-apa lah. Boleh bungkus guys. Oke, 40 nih. Yan Fei lagi. I love you Yan Fei. 50. 10, kita 4 lagi. Karakter, kalau Yan Fei lagi, boleh banget. Tapi saya nggak akan hapus ke C6, nggak, guys. Berhubung dia bintang 4, ya cukup lah. Ini apa? Oh, sakripi. Ya,
sakrifisial kita sudah R5, tapi gak apa-apa, alhamdulillah. 4 tahun ntar bisa R5 lagi buat karakter yang lain. Kita bungkus ya. 50 nih guys, 60. Teng, tereng, teng, teng. Di 60 kah? Tidak di 60. Let's go! C2 ya, Nubisaya. Alhamdulillah. Oke. Mana lagi? Dan bungkus. Oke, 70 ini ya? Oke, 70. Tidak juga. Belakangan ini kita tidak hoki bintang 5-nya, guys. Oke, Diona. Bolehlah, kita terima, guys. Kita terima. Alhamdulillah. Saya kira yang telah. Nah, bungkuslah. Diona kita udah C6 kalau nggak salah, guys. Sekarang dia 70 menuju 90 satu-satu, guys, ya. Satu-satu. Oke. 72. Wah! 73. 74. Di 74. Tidak. Di 75. Tidak juga. Di 76. Kita lihat siapa kah? Sat! Kamu jahat, Keke. Aduh, keking guys, siapa ke? Oh, astagfirullah. Tapi alhamdulillah dia jadi cek berapa gitu. Berarti ini ya, tapi bagus ya. Saya berikutnya udah pasti dapat Eula, guys. Kono keshiki o tannou shiyou to shita. Kenapa Anda muncul-muncul terus di saya? Ya ampun, sampai C4. Oh, Yuna saya berguna berarti, guys. C6 dia ada. Alhamdulillah. Terakhir adalah Yanfei. C1-nya apa, guys? Saat Yanfei menggunakan charge attack, dalam sekadar yang terkumbu akan mengurangi 10% konsumsi stamina charge attack. Boleh lah ya. Dan meningkatkan ketahanan terhadap interupsi. Oh, berguna. Jadi ini sedikit hemat stamina, sedikit doang 10% ya. Kalau C2-nya apa nih, guys? C2-nya meningkatkan 20% crit rate charge attack Yanfei terhadap musuh dengan HP yang kurang dari 50%. Crit rate charge attack meningkatkan 20%. Oh, jadi kayak crit damage ya, crit rate-nya nambah ya. Cuman kalau musuh darahnya di bawah 50%, kira-kira begitu, guys. Nah, oke. Okay. Pertanyaannya buat upgrade dia, ini nih Yanfei ya. Buat upgrade dia karakternya. Kita bungkus. Kita naikkan Yanfei. Dia nambahnya apa sih, guys? Coba kita acen. Pyro damage, guys. Dia nambahnya pyro damage, ya. Dan dia pakai apa dong? Bajunya tala. Dia main charge attack ya. Oke, okay, kita pakai dulu deh. Coto. Oke. Okay. Kita 40 kan. Kita acen. Oke, okay, ininya tetap pakai si ini, guys, ya. Ini Sawadikap, bapaknya Sawadikap, guys. Kita naikkan pyro damage-nya, kita pengen lihat kalau mentok berapa persen ya. Udah 6%. Nah, kita pakai 2 aja lah ya. Oke. Okay. Acen lagi. Toel. Pyro damage-nya jadi 12%. Oke, kamu naikkan lagi. 60. Wah, habis nih, guys. Melama habis nih, guys. Jadi tetap 12%. Oh, kenapa tetap? Dan lagi. Jadi habis kah? Wah, habis. Ini aja deh, biar sedikit hemat. Ini kita kurangi dulu. Terus kita tambahin yang sebelah sininya. Kita lihat. Ascendo. Jadi 18%. Jadi naiknya 6%, guys, ya. 6, 18. Apakah itu mentok apa masih bisa? Ntar kita lihat. P24 kah, guys? Kurangin 1. Oke, dan kita tambahin lagi. Kita acen. 24%, guys. Bisa ya. Layar damage sampai 24%. Kita mencokin saja sekalian, ya. Saya harus nabung lagi buat si Eula, berarti. Alah, duit saya. Duit saya kurang. Ya, guys. Ya, nggak bisa, guys. 600. Total berapa sih? Total 688. Sebentar, guys, ya. Saya cari duit dulu. Kalau enggak, kekurangan duit nih. Sini nggak ada bisa saya ambil, kan? Duit kayak apa gitu. Duit, please. Oke, guys. Kayaknya bisa, guys. Oke, kita tambah biar kalian tahu. Satu lagi, please. Jabret. Tatarat. Oke, untuk ke level 90-nya mah nggak ada pyro bonus lagi ya. Oke, guys. Jadi itu dia si Yanfei. Kita bakalan cek sebentar aja. Pengen lihat seperti apa penampakannya. Ini dia Yanfei. Klik kiri.
kiri kiri. Awai. Charge attack ya. Dar. Dar. Cuman elemental skillnya. Untuk ultimate-nya mungkin ntar di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers jadi.